Berhubungkan ketimbangan yang pertama Dato' Haji Syamsul Mahathir Haji Muhammad tadi dirinya dituturkan masuk ke dalam dewan. Berangkat masuk mana ini didahului dengan pembawa jemaah iaitu saudara Ahmad bin Muhammad Latra mewakili Majlis Perwakilan Raja. Ladies and gentlemen, please rise to honor the national anthem, Negaraku, and the state anthem of the Republic. Oh,
Kemudian kuala memberi kita sayang kesanan terlupa sila. Majlis bermula tidak ikhla dengan ayah pada ayahnya. Lepas nampak, Dato' Haji Syah sedang menunjukkan cinta pada diri Haji Bani Jombol yang bersama Haji Akbar Minotti kembali di sektor perancangan Kudaki yang bersama Haji Putra bin Haji Ketua Perawat Perintah Kadirah Jombol dan Jerebu yang bersama Haji Terazal bin Muhammad Syah Ketua SBI dan Sedepun yang menghormati Encik Dr. Firman Zulkafli yang dibantu oleh Encik SBI dan Sedepun yang bersama Encik Muhammad Salim Zafri Zakaria pendahulukan pentadbiran SBI dan Sedepun yang bersama Puan Nurmea Binti Mahmudi pendahulukan Ahli Waimuni SBI dan Sedepun yang bersama Encik Muhammad Zaki Bicaya pendahulukan Pemberi Kedua SBI dan Sedepun Barisan Ketua Kepala Menteri Jabatan Kuasa dan Tinggi Republik SBI dan Sedepun para anggota tuan-tuan, puan-puan serta para penyelenggara anugerah sekalian. Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik SBI dan Sedepun tahun 2023. Untuk pertemuan pada hari ini, Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik merupakan kawasan tahunan SBI dan Sedepun. Program ini bertujuan untuk mengukurkan wajah murid dan pendidik yang cemerlang dalam bidang akademik. Hal ini selalu dengan hasil terpilih secara melalui falsafah dan kebangsaan yang berpengalaman untuk menampilkan murid yang cemerlang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui program ini, semua warga sekolah dapat bersama-sama mengembangkan tenaga dan bersatu hati untuk mencairkan program ini. Sambil menjadi wahana bagi pemberdayaan hubungan antara warga SBI dan Sedepun. Pejabat pemilih pohonnya rendam dengan terikat tadi berkasa sebelum jari kami menanam untuk berikan dengan Tuhan Esa. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menandang tangan untuk mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Sempri di Bersedia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والأكبر للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا الله يا كريم يا ودود سلم من لديك سورة فجر kerana mengizinkan kami untuk mengajarkan dan berada dalam anugerah kepada kami pernah bersama malu kita setempat. Ya Allah, ya Ma'an Mali, kami mohon kepada mu agar engkau berkasih manis ini dengan lipat rahmat kerana semoga segala usaha kami dalam menjadikan manis ini mendapatkan keadaan yang terjadi bila juga lupa kepada para pemilih yang telah lama menemang iman dan menambah bagi mereka
Semua dah berbuah ni. Insan ini juga, kami rapatkan tanah yang rapat, mengharapkan insan, berjalan-jalan teruskan dan lanjutkan ke kemenangan dan sudah tak tercapai. Sama ada dalam yang ini, maupun hasil penyiasat saya dan seterusnya menganjurkan kepada kami kemenangan demi kemenangan yang lebih bermakna dalam berbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, Ya Wali, Ya Hamdi, jadikanlah murid-murid yang menerima hajar dan segi penghargaan pada hari ini sebagai murid-murid yang bersyukur di atas dengan apa ini. Dalam arti kata lain, jadikanlah mereka murid-murid yang akan selesa berusaha dengan ini dan tegur untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik bahawa kita punya kebaikan dalam dunia. Malah kami mohon daripada-Mu Ya Allah dengan penuh tetap pelai agar majlis anugerah ini akan menjadi katalis dan sumber inspirasi pada murid-murid lain supaya mereka sama-sama mengharapkan dengan dan memimpin tenaga untuk mencapai kesemangat yang dipahamkan dan sebelah ini. Allahumma ja'al khairu a'malina akhirahu wa khairu a'malina khawatimu khairu ayyamina yawma yaqta fihi. Allahumma fi lana ذنوبنا والذي هو الذين تبرؤون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Abdul atas bacaan doa tersebut. Thank you, Abdul. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan dibukakan dengan persembahan Cak Tengkung yang bertajuk Ayam Penang Penang Serta Terang. Thank you.
Thank you.
untuk manusia kemasyarakatan dalam kebudayaan kita juga dalam kebudayaan kita dalam kebudayaan kita bangsa. Sembilan tuan dari Wakil yang berusaha cukup dari Hashim Kutawai dan Cukul dan Jelur yang berhormati Encik Dr. Tuan Ibu Sukarni dan Ketua PNG Sekolah Sokongan Cukul Masyarakat dan Terkuasa PNG yang hadir dalam berusaha coba yang berusaha Encik Muhammad Sahurizan dari Zakaria, Perkongkalan Keakhiran SPP Kerasi Tumpul yang berusaha Puan Dara dari Amungkin, Perkongkalan Mahkamah Ruin SPP Kerasi Tumpul yang berusaha Encik Mazaki dari Jambil, Perkongkalan Kukiklet SPP Kerasi Tumpul Pengetua dan juga Wakil Pengetua dari sekolah-sekolah yang berdekatan Perkongkalan Pelajaran Bapak Beri, Jatuh Kuasa, Tinggi, KIPG, STB, Sekepul, Pak Ibu Bapa, Tuan-tuan, serta para penerima Majlis Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Astagfirullah dan Kudiyahnya. Sampai kita berkumpul pada hari yang begitu bermakna ini bagi merakitkan Majlis Al-Quran kecemerlangan negeri atau perlemakan tahun 2020. Terdahulu saya mengatakan pengadaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh ahli dan kuasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Negeri 2023 kerana telah percaya mengadakan majlis ini. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh warga SPP Integrasi Jempol mengalu-alukan dan mengatakan ucapan terima kasih yang tidak ketiga atas kehadiran yang berhormat Datuk Haji Sultan Abdul Haji Mandeli Ahli Parlimen Jempol Tembakan 2023 walaupun mempunyai jadual ketat seharian namun beliau perlu terpuja bersama-sama meriahkan kepada sebagai pada pagi. Sila berikan tepukan kepada yang berhormat. Maka juga terpulang-pulang kehadiran yang berusaha Tuan-Tuan PPD satu perancangan dan berdua BIPG berserta ahli terkuasa ketawa cintakan serta tuan-tuan dan perempuan dan majlis. Semoga majlis kita berdari perancangan dengan sempurna dan ramai keberkatan hari pertama. Yang memadat serta malah hari yang sekian. Antara objektif majlis ini adalah untuk memberikan kebanggaan dan pengiktirafan kepada murid dekatan 5 batch Damascus dan guru-guru yang terlibat dalam meningkatkan pencapaian keputusan pembesaran SPM tahun 2020. Penghargaan diberikan kepada murid dekatan 2 hingga dekatan 5 atas kejayaan cemerlang dalam pemeriksaan akhir tahun dan ujian akhir tahun sesi akademik ataupun UASA tahun 2020. Pengiktirafan akademik inilah puncak semua kejayaan yang diraih sebelum ini dalam bidang sukan, kurikulum dan sasaran. Pengiktirafan yang lengkap dalam sirah domain ini akan memberi ruang dan yang luas kepada murid keberagaman dan sebagai bekalan yang mencukupi sebagai mahasiswa yang berkembang. Yang berhormat Sedia Tuan-Tuan Puan-Puan kami majlis sekalian, Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik adalah satu majlis yang berprestij
yang wajib dilakukan setiap tahun. Bismillah wajah untuk ikhtilaf kecemerlangan akademik murid-murid dan daya upaya guru-guru dalam mencurahkan ilmu kepada anak-anak ini. Justru setelah saya menyampaikan serba sedikit pencapaian SPM tahun 2002 yang diperolehi murid-murid BSKS. Selama yang 7 orang murid telah berjaya memperoleh semua ini dari proses sekolah yang dicatat ialah 2.54. Pencapaian yang agak sebenarnya dan dibanggakan dengan GPS 2.54 telah meletakkan Intesh berada dalam 10 sekolah terbaik dalam negeri Sembilan. Dan tempat pertama dalam daerah Cempul Jeri. Itu sampai berada dalam kalangan 10 sekolah terbaik dalam negeri Sembilan, yaitu Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah serta Pendidikan Nasional Muslimah yang berempat cepat pertama di Sembilan. Dan satu yang lain berada dalam kelompok 10 terbaik, yaitu Pendidikan Agama Islam, Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Sejarah. Tanya diucapkan kepada kawan-kawan. Yang berpada itu, kawan-kawan dan kawan-kawan sekalian, sebagai penerja sekolah, saya perlu memastikan bahwa ada tentu sekolah ini jelas dan segala bentuk perancangan dan pelaksanaan program pendidikan sentiasa selaras dengan dasar-dasar pendidikan yang ditetapkan. Saya percaya bahwa di sini merupakan platform yang penting bagi membolehkan para ulama mendapat gambaran yang jelas dan mengetahui perkembangan semasa mengenai hal itu sistem pendidikan negara agar kita semua dapat berfungsi misi dan visi yang sama yaitu ke arah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dari sudut kemajuan murid, sekolah ini sebenarnya telah percaya melahirkan murid yang cemerlang dalam berbagai bidang. Sebagian daripada mereka telah menamatkan pengajian dalam jurusan-jurusan kritikal seperti kedoktoran dan kejuruan. Mereka sebahagian masih menunjukkan pengajian di luar dalam maupun dalam negara. Kejayaan yang dicapai oleh murid ini dilihat sebagai perencanaan yang baik dalam menjadikan SKP Integrasi Jempol sebagai pilihan utama pembawa untuk menghantar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan di sekolah ini. Guru-guru juga yang diberdahan yang berusaha untuk melaksanakan perubahan dan pendekatan baru dalam sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran agar dapat mencukil bakat dan potensi murid secara optimal. Saya begitu optimis bahwa guru-guru di sekolah ini sedang berkomitmen dalam sistem baru yang lebih dekat ke arah kesejahteraan hidup masa ini dan masa yang akan datang. Semua murid sekolah ini berhak mendapat peluang pembelajaran yang terbaik dan kami akan berusaha setiap upaya agar mereka diberi akses pendidikan yang berkualiti. Yang kepada Tuhan setiap tuan-tuan yang dikasihkan dikasih Allah, diharapkan Tuhan bagi sini akan melatihkan murid yang sekiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk merencanakan kecemerlangan sekolah dan sekaligus mengoptimalkan potensi diri dalam berbagai bidang. Syabas dan kalian dikalungkan kepada semua anak didik BES Jemaskes, semua penerima anugerah dan murid BES. Saya yakin dan pasti semua murid BES dapat meneruskan pembelajaran yang lebih tinggi dan dapat mencurahkan bakti kepada bangsa dan negara selain saja melangkah keluar ke alam pekerjaan dan diri. Kepada pihak PAPG dan elemen BES, segala penghargaan dan terima kasih diucapkan atas kerjasama sokongan dan sumbangan yang diberikan tanpa berbelah bagi dalam mencarikan program yang menjadi lancar oleh pihak sekolah. Tanpa PAPG dan elemen lain, sudah pasti pihak sekolah mengambil kesukaan dari tangan dalam menghasilkan output yang berprestij. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Bapak Dato' yang sering meluangkan masa bersama-sama dengan kita mencarikan majlis terbesar ini. Terima kasih kepada semua teman-teman jemputan dan hadirin sekalian yang memeriahkan majlis kita pada pagi. Semoga kita mendapat kurnia daripada Allah SWT sepanjang kehidupan. Kepada Ahli Terkuasa yang berterus-terus menjadikan majlis dan juga kecenderaan akademik sesi guru 3, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri ucapan pada pagi ini dengan serta pantun
Perahu berlabuh dirujukkan syarat pembawa tangkai jerami. Syabas dan tahniah kami ucapkan kejayaan Anda, kebanggaan kami. Bersatu hati, berpadu jiwa, intens terpadu di seluruh saat. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Azhar atas jawapan tersebut. Thank you, Encik Nur Azhar, for a hearty speech. Tiga pembagi atas sekali, di atas papan, batang jerami. Kami dan Tuhan, bersama ucapan kata Tuhan. Hadirin yang dimuliakan sekalian, majlis dengan penuh lazimnya, menunggu, menjemput, dan mempersilakan yang bermanfaat dan berpengaruh. Dan tidak lagi bercakap kita cuma menjadi untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merancangkan majlis kita pada hari ini dengan segala hormat kita bersilakan. Oh, hebat dari penyakit Amos Intenger. Kalau di Jepun ini, up and down. Ah, itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pengajar majlis yang saya hormati, yang berusaha Encik Anwar bin Rodin, di mana PPD perancang mewakili Ketua Pegawai Pemerintahan Daerah Jempol dan Jelebu yang berusaha di Nama Tuhan yang masyarakat Ketua Inteks kebetulan dalam kampung satu kampung yang saya mati Nol Irwan di Bukepli yang dimukul di IBD Inteks di Muhammad Syakulita Bekitaria Menurkanan Tabera Intes Wanolela Binti Mahudin Menurkanan Hanaman Mubin Intes Kematangi Binti Arya Menurkanan Kukri Belum Intes yang sempati Bata Wanda Pendidik Intes Jumpul Pimpinan Barista Kementerian Master Ini Ibu bapa, anak-anak pelajar yang bisa mandi dan juga yang saya kasih kerja tuan-tuan dan puan-puan yang saya mandi dan juga yang saya kasih sekalian. Pertamanya Alhamdulillah. Lagilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita pada Allah SWT berada dengan kita ini pun. Dapat kita berhimpun meskipun ya sama-sama dalam majlis tahunan ya, sekolah ini yang kemajikan memperangkat sekolahan Akademik SPP Internasional Jepur bagi tahun 2023. Saya mohon maaf karena kelewat 15 menit daripada yang dijadwalkan. Saya tiba-tiba sejak saya menjadi wakil rakyat pada 2008 hingga 2018, Alhamdulillah saya kualifikasi. Saya jarang mencarang bersama dan tidak menempati waktu. Tapi hari ini kerana jam 7 tadi saya telah dengan komplek lain ya di Jepun, jadi saya mohon maaf atas kelewatan tersebut. Ibu bapa, perjuangan anak-anak pelajar yang sangat istri. Jadi saya juga dimakamkan dan terima kasih untuk ya, dan juga semua pimpinan sekolah karena menjemput saya buat sekian kalinya. Bila saya datang ke sekolah intens ini, dia mengimbau sekolah pada tahun 1999. Pada masa itu saya jadi pegawai khas pada timbalan Menteri Pendidikan. Yang mana pada masa itu ada beberapa pos sekolah yang dapat kita bawa ke Jepun. Sekolah menengah Seri Jepun, sekolah menengah Masar, Pahapur, dan juga sekolah menengah Serti. Itu yang dapat dalam 4 tahun.
Ya, masa itu Menteri Pendidikan ada kepalingan saya sebagai pengawasan di pejabat di pusat mana nama besar. Pada 1959, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, mengumumkan setiap negeri yang diluluskan pembinaan sebuah sekolah SMK ini. Maka pada masa itu saya diarahkan dan kembali terus SMK ini kita buat di Jempol. Jadi saya pun ingin dapat kawasan ini adalah tanah yang agil. Pertama dah dibuat pertama padang, lepas itu buat rumah sekolah-sekolah di peringkat tiga, dan ini masih lagi tanah pokok-pokok getah. Pokok getah dan saya pun masuklah dalam pokok getah itu. Kalau sama di sini dulu, melayang dan sama, akhirnya tahun ini kan ada 19 nama gagal. Dan akhirnya kita beli tanah kajian dengan nilai 38 juta untuk kabinet SMK ini adalah tampaknya. Dan juga yang nampak hutan sebelah tadi itu yang sama itu adalah riset sekolah untuk pembangunan akan datang di kawasan tadi ini. Jadi alhamdulillah di pada 14 negeri ini ya, SMK ini jempol ini saya nak bawa nostalgia sejarah setiap yang jempol itu ya. Maka tahun 2021 siaplah SMKI Jempol ini nilainya. Ya. Dan kemudian kementerian memperkenalkan sekolah bernama penuh integrasi di seluruh negara. Jadi pihak kementerian dan juga pihak pejabat pendidikan memanggil saya sekali lagi yang pada masa itu berbincang untuk menaik taraf. Jadi saya pada masa itu memikirkan daerah Jempol ini tak ada sekolah terlambat. Jadi saya kami bersetuju SMK ya, dijadikan sekolah terlambat asrama penuh integrasi Jempol. Inilah yang ada pada hari ini. Dan saya banyak saran. Syarat pertama, sekolah ini mesti diganti. SMK Jempol, alhamdulillah kebetulan saya hadir hari ini dan juga bapak-bapak ini saya dapat surat melalui kita itu waktu SMKI yang dari sekolah menengah integrasi Jempol telah meneruskan baru sebuah SMKI baru di Jempol ini untuk menggantikan sekolah ini yaitu di Mada Sri Jempol. Alhamdulillah SMKI asal sudah menjadi bintes, alhamdulillah, dan gantinya pun sudah harus supaya dapat sekolah menengah kebangsaan agama yang kembali ada syaratnya. Dan syarat yang kedua saya bagi 65% ataupun 70% masih anak-anak di sekolah itu saya datang lah repotkan anak-anak saya itu membawa yang berada sekolah. Dan juga kebetulan saya selalu ekspo pendidikan kesehatan dan kebahagiaan di sekolah di pada 2008 sampai 2018. Memang saya bagi syarat, 8 buah sekolah asrama penuh, hanya 2 yaitu 2 premier school, ya, TKC dan juga sedang, jadi kita tak boleh. Jadi, daripada 8, 6 kita boleh bagi syarat, kuang-kuang yang 60% ke 70% mestilah terjadi kepada anak-anak yang di sebelah. Saya bagi syarat, dan 40% kita butuh kepada dari negeri-negeri lain. Kalau kita macam mana pun tes ini, bila saya masuk sini 80% pada anak-anak luar itu tidak mencapai matlamat pembangunan jadi kawasan itu kita dah bagi kemudahan. Jadi kami juga tetap minta tolong, ibu kami minta tolong anak di kota Jempol ini pergi ke Kelantan terangkai kekuatan ke tempat ini timbulkan kesetaraan atau sejarahnya. Ya, sejarah sekolah ini alhamdulillah sedangkan kali ini ganti sekolah yang kita hadapan SMK Jempol yang baru 24 milik darjah. Yang ini 20 milik darjah saja. Jadi insya Allah SMK yang baru nanti pun sama orang. Ini 20 milik darjah saya terima terus ya dengan pembinaan sekolah ini. Nanti sejarah untuk maklumat itu bangun sejarah anak-anak sini sejarah sekolah ini. Alhamdulillah dan operasi ini pada 2021 pengambilan pertama hanya 4 desa kunci dan alhamdulillah
sudah 21 tahun, 22 tahun, ya sekolah ini telah melakukan cemerlangan jalan. Beruntung dengan majelis kita pada hari ini, memanglah di mana-mana juga majelis anugerah ataupun majelis apresiasi ke sekolah ini adalah sebagai tanda penghargaan bagi kiraman kita kepada anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang berjaya. Selain daripada kejayaan pada pelajaran yang juga kepada kejayaan kecemerlangan guru. Jadi di hari yang sangat mulia ini kita pun terjemahkan ya sebagaimana majlis pelajaran di IPTA dengan peranakan masuk supaya kita disuntikkan kepada anak-anak supaya terus cemerlang ya juga kepada universiti. Jadi kepada suku yang berjaya dan cemerlang, saya ucapkan syabas, tanya, saya ucapkan teruskan dan kecemerlangan. Masa saya menjadi bila cabut kecemerlangan selaku exco pendidikan di sebelah saya meletakkan garis ya anugerah kecemerlangan ya pada pelajar di sebelah di IPTA anugerah pelajar kecemerlangan dimulai pada tahun 2004 hanya ada 4 orang saja anak-anak di sebelah yang mendapat ijazah kelas pertama di semua IPTA dalam hal ini. 4 orang saja kita bagi insentif berapa saya dulu. Seorang kita bagi 25,000 atas kejayaan ini. Kemudian saya akan menutupkan pergi ke semua IPTA termasuk di Sabah. Ya, berjumpa anak-anak sekolah khususnya memberi semangat ya kepada mereka supaya terus usaha-usaha agar dengan cemerlang, kita lulus cemerlang. Kemudian beberapa tahun itu sudah sampai 80 orang. Kalau 80 orang, 100 orang nak kali 20,000 banyak. Banyak juga. Kita turunkan kepada 5,000. Tapi tahan lagi. Ya. Kemudian, bila sampai kita dekat 800-900 orang, saya dimaklumkan sampai hari ini diturunkan, kita bagi 5,000 saja. Jadi, maka lama daripada 2,000. Bila kita bercinta, apa-apa cakap lonjakan anak-anak di sebelahnya pada tahun 2018 ya, sebelum kita kalah pilihan raya itu anak-anak di sebelahnya yang berjaya sehingga 2018 mendapat jatah kelas pertama di negeri sebelah 1980 orang hanya di kecembalangan mendapat jatah kelas pertama di IPTA. Jadi bila masuk universiti agar kita bukan sekadar lulus. Lulus enam saja target kecemerlangan. Jadi adalah sebagai usaha yang dibuat oleh kerajaan Malaysia untuk memastikan anak-anak kita yang cemerlang masuk ke universiti kerajaan cemerlang mereka di sini yang di sini yang dapat 8A, 7A, ya 8A, 1A terus cemerlang bila sampai di MBA dengan melakukan dapat ijazah kelas pertama. Jadi sekarang ini 1,800 anak-anak di sebelahnya ada dalam naik. Kita akan berjumpa di semasa-semasa yang terlibat dalam berbagai program yang berpuluh-puluh arkitek segala-galanya dan inilah kita minta anak-anak yang sebelah itu kembali hadir atas kemahiran mereka supaya dapat membangunkan di sebelah ini memberi pandangan pandangan rencana memanjuk lagi jadi sebelah teraskan kepada ilmu yang terpaksa dan kemahiran yang berada salah ada di sini ataupun menyambung pelajaran di luar negeri. Jadi saya akan dengan anak yang cemerlang di sini dan teruskan kecemerlangan yang mereka 1,900 saya tak tahu sekarang ini berapa jumlahnya tetapi ikut pada prestasi yang baru yang dapat di sebelah itu dalam keadaan baik ya insya Allah usaha yang akan diteruskan saya juga mungkin besar pasti lagi dikenalkan ya dengan 5,000 pastikan ini adalah matlamat akhir kecemerlangan kita belajar di IPTA. Jadi anak-anak di tes saya malu. Ya anak-anak adalah orang yang sempurna, yang berjaya, yang dipercaya sekolah rendah. Syabas, aneh, sekarang masuk dapat sekolah asal Allah. Ya, di Indonesia yang boleh kita ada 8 buah, di sebelah dan selesai, 8 buah ini secara sehat. Ya. Cuma dulu yang kita tak boleh campur, yaitu TKS, yaitu premium school di mana. Dan juga sudah. Itu tak boleh. Anak diutawan juga boleh. Ya, anak orang susah boleh diteraskan kepada keputusan.
Ustaz itu tak boleh campur. Ya. Atau itu sekolah pribadi KSI, MSCJ, Tun Fatimah, sekolah perdonaman itu. Ya. Ini adalah sekolah-sekolah yang awal lah, premier semua ya, di Malaysia. Jadi saya harap ya, anugerah yang sebegini ya, akan dapat menyuntik semangat yang kepada anak sebagai penghormatan, dan juga kita bagi tepukan kepada guru-guru di sekolah ini yang sebagai teras, sebagai teras, terangkan ya, membimbing, mengasuh, mendidik anak-anak kita. Begitu juga tanya kepada banyak PPI ini dan PPI-nya terhadap memberi perhatian untuk menggerakkan ya, anak-anak pelajar-pelajar di sekolah kita dan membangun kemudahan. Wujudkan dalam naik dan naik. Ya, besok kita akan keluar, berikan alumni tahun-tahun berikut. Insyaallah kita ada yang berjaya dalam berbagai profesi nanti. Ya, wujud kapan alumni kalau 21 alumni ini wujud, insyaallah anak-anak kita dapat profesi terjaya yang cemerlang, sumbang balik kepada sekolah. Kita coba bayangkan kita buat perkumpulan SPM 2. Kalau tiap yang tahu ada yang lain, sekali mereka telah berjaya di sekolah. Ingat paling pada sekolah di sini. Kalau masing-masing dapat sumbang sedikit, oh saya tak dapat bayar kalah. Ya keadaan sekolah ini dengan bekas-bekas pelajaran yang di sekolah yang berjaya dan mudah ini secara ingat sekolah ini. Pakilah sumbang. Sekolah dan sumbang di sekolah. Di sini kita bermula. Ayo ini penting. Saya tengok ada sekolah-sekolah yang luar biasa. Saya kata, tak ada minta bantuan daripada wakil rakyat. Tidak ada minta bantuan di sini. Saya kata, mana dapat duit ini? Semua bekas dalam lain-lain kepada dalam ini. Jadi sekalipun saya akan membacak, karena ada adik-adik yang ada di situ. Guru-guru dengan berbagai program, tidak timbul masalah keuangan. Tapi saya yakin, kalau asrama keuangan, tidak ada program-program kita di sini. Hal ini, bapak pertuan dan perempuan yang teman-teman sekalian, tak masuk, ya kita, UPSH, kita tidak ada lagi. PMA kita tidak ada lagi. Jadi kalau anak kita dapat 5D, 8E, terus masuk ke asrama penuh. Ayo tidak lagi. Dia berteraskan kepada pentaksil dan asas sekolah. Kebolehan anak-anak kita dalam pendidikannya dinilai sikapnya, usahanya, aktivitasnya, nilai-nilai yang ada. PIDSG, kurikulum akademik penglibatan dalam pendidikannya semua diambil kira dipanggil pentaksil dan pengasaskan sekolah. Inilah yang anak-anak kita di sekolah tetap secara holistik, secara menyeluruh. Jadi cawe pada kandang masuk ke drama benar dan kita berbeda. Dia ada kemudian khas, semakin tak kemudian. Dan dia dikelibatkan di lain itu dan jaga IQ. Hal itu apa? Ibu bapak, ibu saya, anak saya cemerlang lagi. Ada sebab ada yang panggil saya, ada saya kata panggil saya cikgu juga. Sebab saya dulu adalah guru. Anak saya cukup cemerlang karena tak dapat masuk sekolah asrama penuh. Bila saya cek dengan bagian Kementerian Pendidikan bagian asrama penuh, di mana 196 anak saya hanya dapat 48% saja. Bagaimana ada bagian IQ dalam hal ini? Sebenarnya guru-guru tekankan IQ ini, yaitu bidang-bidang yang luar ini, pemikiran di luar kota, ya, pemikiran arah sendiri di luar kota. Jadi banyak soal ada di cek pun tak ada dalam kelas, tak ada dalam buku teks, tapi berhubung dengan keadaan kesibukan sosial dalam negara, luar negara, hubungan-hubungan itu tetapi akan ada di sini. Tak boleh saya kalau 70% itu boleh saya masukkan. Masukkan ya, tapi 48 gagal dan kuat. Anaknya cukup sekolah di sekolah. Nah, jadi inilah ya, langkah-langkah yang dibuat perubahan lebih tidak ada lagi desa, tidak ada lagi PMA. Ya, jadi kalau kemasukan ke asrama penuh pun sudah berbeda. Nah, jadi kita itulah kualiti pelajar-pelajar kita hari ini. Makanya dia boleh rezeki intoleransi dan juga mengatur buah ini dadah yang mesti mantap. Mengetahkan keadaan apa yang berlaku dan boleh membuat ya, rezeki penanggulan dan juga membuat inovasi dan macam-macam soalan dan yang ini di IQ itu bagus. IQ boleh terbaik, tapi bila IQ apa?
tanyanya seorang doa itu yang ada anak-anak itu tidak terjawab. Ini memerlukan intelek, pemahaman, penelitian, pengetahuan, pemahaman yang jelas tentang anak-anak itu. Macam saya dulu bila tidak masuk maktab ya, salah satu soalan itu ialah enaknya. Apakah pandangan anda bila seorang lelaki dan perempuan berbicara, dia bercerita tentang seks? Betul, pasti, tidak pasti, kurang pasti. Ada dia pun ada jawabnya. Bila seorang perempuan berbicara perempuan dengan seorang lelaki, dia mesti menceritakan tentang seks. Ada dia tentu jawabannya. A, pasti. Ya, ataupun B, kurang pasti. Kalau saya jawab ini pasti kepada saya tak layak kepada saya potong. Jadi kurang pasti. Nah, jadi benar-benar macam ini yang anak-anak itu luar itu. Kalau kita tengok atau perusahaan bila seorang lelaki perempuan cerita berani bercerita saya kepada potong tak boleh jadi cerita macam itu. Itu semua satu lagi saya sampai sejarah contoh. Harga biji di Malaysia dibawa dirampas oleh penjajah Perancis dibawa ke negara mereka. Ada kumpulan-kumpulan masyarakat kita menyerang kapal-kapal Perancis itu, merampas balik biji di Malaysia. Apa pandangan anda? Apakah yang mendatangkan? Apakah yang memperkatakan hak warisan yang telah dimiliki? Yang bapak ini yang kadang-kadang anak-anak itu terperangkap. Jadi itulah, ya mudah-mudahan program ini saya yakin saya melihat yang kadang sekolah ini memang di pengalaman saya sekolah-sekolah yang ada ini saya pun rumah di Bantu Gigi depan ya. Jadi saya memang mengikuti pada semasa-semasa ya. Insya Allah dalam pengalaman saya itu naik taraf kompleks bukan ini kita dah buat mereka itu bagus kita lampu lima dan sebagai pusat gajah. Saya dapat bayangkan nanti bila masyarakat Korea dah suka di sini. Macam mana invest karena di sini dan sebagainya. Macam mana kemudian serius suasana di sini. Saya dah hidupkan balik suasana di invest ini. Jadi itulah perubahan yang sangat istimewa. Tambah sekalian sekali lagi disingkatkan kepada anak-anak wajah yang sebelah yang berjaya dan juga kepada guru-guru yang dari Mahat Ibrah. Saya harap sekolahnya akan terus semalam akan berjaya dengan diri Mahat. Dulu sekolah yang terbaik itu tidak ada PKS. Dia punya diri murid dan sekolah S1 main kosong. Boleh katakan selagi sepratis pelajar-pelajar di sekolah pun dapat 8 A1. Semua mata pelajaran 8 di sana berdasarkan keluar, sedangkan sekolah di pelajaran ini dapat 8 di 1. Nah, jadi kita di sini ke arah itu. Jadi kita cabaran. Jadi boleh berjaya, boleh cabaran. Tidak ada permasalahan. Tentu ada perubahan yang semuanya. Hari ini kita berada di kerajaan Madani. Ya, kerajaan perpaduan. Ya, yang kita sekarang ini menekankan untuk memulihkan ekonomi negara kita. Yang dimaksud Agung dan juga Majlis Raja-Raja Melayu telah mengiktiraf kerajaan ini. Dia bukan buat itu saja, bila pilihan rakyat itu tidak ada sebuah kerajaan yang boleh memerintah negara kita. Dan kita juga menghadapi masalah besar bila COVID melanda dan juga keadaan politik kita yang amat tidak stabil, pelabuh-pelabuh keluar dari negara kita, keadaan inflasi kita tinggi, macam-macam timbul ya masalah. Jadi kebuah menituanku meminta ya parti-parti yang menang bergabunglah, bersatulah, utamakan rakyat, utamakan kepentingan negara. Negara kita ada masalah ekonomi kita sebab sekarang utama negara kita 1.3 triliun, 1.3 triliun. Jadi apa masalah? Jadi cabaran di kerajaan mana ini apa masalah? Kita sekarang pergi macam-macam, memerangi rasuah, ya, dan macam-macam program yang kita buat. Kemudian pendidikan walaupun dalam keadaan sama-sama,
Kementerian Pendidikan merupakan kementerian yang pasti di nomor satu. Dalam bajet negara kita, 80 miliar diperuntukkan. Ya, kerajaan kita masih menekankan setiap tahun diperuntukkan 88 miliar yang diperuntukkan bajetan itu. 90 miliar untuk pembangunan dan bagian adalah untuk apa namanya pengurusan masalah pendidikan, ya, dan untuk kaki tangan gaji kaki tangan kerajaan 80 miliar, 35 miliar untuk orang kantor. Kita minta jangan berlaku satu-satu hal yang tidak baik dalam negara kita, jangan sampai negara kita publis. Kalau negara kita publis, siapa lagi kita harus mulai. Jadi kita dibuat urusan sekolah ekonomi janganlah sampai nanti gaji kaki tangan dipotong. Ini bukan urusan, ini malah bagi itu juga pencen-pencen dipotong. Ini malah ini negara-negara yang publis tidak boleh dibuat lagi sumber ekonominya mati. Tapi tidak, alhamdulillah sekarang kita juga kerajaan mana pendidikan, buruh, kesehatan itu dibagi. Dan dalam hal ini sekarang kerajaan Madinah itu perpaduan yang dipimpin oleh Yang Maha Kuasa Tafsir Anwar Ibrahim pertama sekali sekarang ini tegas dalam memerangi Rasulullah dan juga tetap memastikan tetap perlu kerajaan dalam keadaan baik, ya. Itu juga yang memulihkan ekonomi Mali. Kita dah mulai menangis 68 hari itu pasal kaum dan kerajaan dengan kita tidak tahu semua harus meninggalkan negara Malaysia, tidak ada pelamaran. Lagi seperti rakyat kita tiada bekerja. Lama yang telah sakit, susah dan menderita. Jadi inilah kita bagi peluang. Jadi mau tahu lagi kepada insyaallah saya berdiri di depan kerajaan di bawah kerajaan aman bergabung. Kita menekankan kepentingan rakyat. Jangan risaulah tentang agama Islam, tentang Islam agama negara. Kalau tiga, 152, Pak Istimewa Melayu, karena 153 ya bahasa rasmi negara kita adalah bahasa lain, dan karena 181 penduduk kerajaan yang lain ini termasuk dalam permohonan tidak boleh diusik sentuh oleh mana-mana pihak. Sekiranya sebarang kata anak kita mesti dibahas di parlimen dan diletakkan di dalam tertinggi dalam undang-undang negara kita dan dibahas di parlimen tak boleh dan nanti dijaga oleh raja-raja lain. Islam agama negara bahasa Melayu maka bahasa rasmi tapi kita bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Bahasa Melayu dulu zaman kita sekolah bahasa Malaysia jadi kita bagi pandangan tak boleh mesti bahasa Melayu itu sebab sampai sekarang bahasa Melayu itu baru mana zaman kita bahasa Melayu bahasa Malaysia bahasa Melayu tentukan patuhan mestinya yang lain jadi persoalan agar raja-raja Malaysia yang lagi bersoal. Ini saya ceritakan sebab karena kita dah menunjuk pilihan raya. Jadi sebenarnya akan menghadapi pilihan raya. Alhamdulillah, saya sudah tidak mengenal menjadi kandung seperti saya lagi laluan kepada orang lain. Dan saya akan meneruskan kerja-kerja saya selaku ahli parlimen. Banyak lagi hal-hal yang saya buat. Kalau tuan-tuan tengok, saya bahas di parlimen. Itu berkaitan dengan hal-hal penting. Termasuklah lembu raya dan serembang yang baru. Kalau siap nanti, dan saya rasa sudah diluluskan, ada sedikit elemen yang ada buat. Kalau daripada sini siap, kalau daripada sini jempol, hanya menjual 29 menit saja daripada jempol sampai ke Seremban. Jadi akan membuka peluang lagi pembangunan di sini, mungkin pelaku-pelaku akan datang ke daerah jempol. Masalah sekarang, laluan kalau bilang ke sini, kalau Sabtu di Ahad itu jangan. Musim perayaan daripada sini bersama dengan penyiap dan makan masa yang panjang ini itu ada banyak musuh-musuh dibuat dan kita juga untuk membantu ramai ini kita ada macam-macam program jualan ramah ya jualan ramah ahli gelombang ramah itu tak dibuat sekarang cash dibuat cash ramah semuanya lah ya pasar tadi yang ramah. Lepas itu di shopping complex, jadi cukuplah saya minta banyak bantuan yang ada di usahawan, belia, pertanian, teoreng, boleh melalui Google, Facebook,
ke TikTok, eh pelajar dia punya website gitu, dia nggak keluar. Apakah jadi titipan Tuhan? Meski pertanyaan, pertanyaan, ya kemudian usahawan, semuanya jauh. Jadi banyak bantuan, tapi hal ini kita tak tengok nih. Semuanya sekarang, penjabatan berharga. Tidak mampu untuk masuk ke pulau kampung, berharga. Hanya peluangnya, yang peluangnya, tak terayang. Cukup sekali nama model, segala maklumat dari saya saja. Bantuan-bantuan pertanyaan, bantuan-bantuan perikanan, bantuan pendidikan, bantuan perusahaan, subsidi tukar, subsidi tunai, subsidi barangan, jualan rapat. Syukur alhamdulillah ya, ada di kalangan kita yang mendapatkan dia 300 saja. Tak ada boleh tak pergi bagi SC sama McDonald tak ada. Tak pergi pergi bagi sentral tak ada. Ini yang kita bantu. Jadi dalam mengekang kelas kita juga kerajaan satu barang. Kerajaan sekali serius mengawal satu barang. Hal kebarang yang kita kawal, kalau tidak, tuan-tuan, report kepada pekerjaan perdagangan dalam kita juga support salin dia akan dibedah yang terbaru itu akan lalu dan juga hari ayam kita bulan bulu kita habis kita bagi sapi kita tengok apa barang dan ayam dan tempat telur sebagai gol bahan utama keperluan rakyat mereka sekiranya pengusul peternak dia main-main harga. Kerajaan yang tidak ada barang sebelum kita akan mulai mengekspor ayam. Mengimport ayam dan juga telur ayam. Bila kita import ayam dan telur ayam, maka sudah pastilah harga ayam akan jadi. Kalau jadi itu kita import ayam dan telur ayam, jauh keluar. Daripada Ukraine. Ini ada usulnya. Kementerian Pertanian dan Terjamin Makanan. Kerjaan perdagangan dalam negeri dan pasar ini setiap hari ramai berbesaran untuk menengah saya pada pertimbangan cermat sebab hal ini inflasi di negara Asia Tenggara kita 3% antara negeri yang paling rendah berbanding dengan Singapura inflasi kita 5% kita paling rendah jadi waktu itu kita inflasi agak barang naik atau barang naik barang apa yang naik itu tak boleh kita pasti jelas. Kita ketika ambil barang lain, sebut paling kuat kesian, kalau ada menunggu saya itu kesian kesian. Boleh saya bertindak, ya, mana bagaimana, di mana. Ini adalah usul dari kerajaan anak ini, ya, untuk memulihkan ekonomi negara kita. Kalau pendidikan macam-macam terkuat dulu, bila keadaan 2 tahun, 3 tahun, kita tak boleh kerja, macam-macam, dalam kesempatan. Moskow, Kalimantan, Ireland, Sumatera, dan juga di India. Anak-anak pelajar yang menyambung pelajaran dalam bidang perumahan tak dapat tersambung. Sebab keadaan ada 2 tahun pelajar-pelajar kita. Kendala. Sekarang kita kembali ke negara-negara kita dalam bidang perumahan. Ya. Jadi banyaklah masalah-masalah dan juga akhirnya saya kongsi keadaan supaya kerajaan ada di sebelah ini nanti. Mestilah bersama dengan kerajaan pusat. Kalau dari kerajaan pusat tidak sama, tidak akan dapat sebarang menunjukkan dan lebih layar yang saya sebut tadi. Kalau kerajaan negeri tak luluskan, tak bolehlah nanti buat lebih layar dan sebagainya. Ini pasti ada hubung kait. Jadi, supaya kita jelas dalam hal ini. Jadi kerajaan negeri mesti sama dengan kerajaan pusat. Kerajaan negeri Johor, kerajaan Madani. Kerajaan negeri Mahang, kerajaan Madani, kerajaan negeri Perak, kerajaan Madani. Dalam pasal ini nanti insyaallah kerajaan negeri Sembilan juga lah bersama dengan kerajaan supaya segala hal-hal pembangunan macam saya nak sebut yang paling dekat dari ini yang berpikir 15 juta belanja oleh yang membangunkan kompleksikan ini kalau kerajaan negeri tak bagus apa walaupun kerajaan bisa produskan 20 juta kalau kerajaan negeri sekarang tak boleh. Lalu, lebih raya
Sarwajaya itu kerajaan kerajaan itu. Kalau kerajaan yang atas bawah, jadi situ saya perlu pemahaman yang jelas dalam hal ini. Kita sekarang, saya melihat kita pergi sholat, saya melihat masa depan anak-anak kita. Dia cobalah berjaya. Kalau kerajaan tidak stabil, tidak pernah kembali ke sekarang lagi. Orang berhebat keputusan, peluang pekerjaan tidak ada, peluang-peluang itu tidak ada. Jadi kita dapat pelajaran sama pengganggu-pengganggu yang hebat, tetapi anak keputusan yang hebat, tapi tidak ada peluang pekerjaan. Cobalah kita cinta bang, cobalah begini, hebat, tanya, sama, cintakan, kemana salahnya. Kalau keadaan-keadaan kita tidak stabil, kita menjurus ke arah mana dalam ruang kerja, dalam bidang inovasi baru, dalam dunia digital yang ada pada hari ini dengan cabaran-cabaran. Saya melihat, saya pergi sekolah mereka, saya melihat ke mana masa depan anak-anak saya yang saya sayangi, yang semula yang akan nanti sekiranya keadaan suasana politik tidak stabil. Itu dia sampai ke situ. Ya kalau kita hubung hal itu sebagai contoh tadi, 2 tahun kita tak dapat pantang anak-anak kita yang hebat dalam bidang pertempuran ke negara negara. Betul? Segala-gala yang susah, justru sekali di Jepur ini, dan sebagai pesan menentukan saya bagi kepada sekolah. Saya ekonkan beli dadah, ekonkan beli dadah, ekonkan dewan, bagi semangat, sorry, bagi semangat di dalam beli dadah. Saya tak kemudahan-kemudahan pelajaran anak-anak kita di daerah tempat wapada sama dengan pelajar-pelajar yang sama atau berpuluh itu. Itu benar. Kita tidak akan lihat itu. Bila hal-hal yang berkaitan dengan musibah yang biasa, kemudahan rakyat di masyarakat datang, bukan sekarang. Jadi disinilah saya minta kepahaman kita bersama, yang khususnya dalam membuat keputusan-keputusan penting untuk kita mengungkalkan kerajaan. Kalau berlaku apa-apa hal dalam negara kita ini yang mengurusi bahannya adalah keturunan kita, warisan kita, segala-galanya akan terancam. Ya, di sinilah saya minta kepahaman bersama kita berada di sekolah yang cemerlang. Sekolah yang akan cemerlang, bersama mana. Dan kita anak-anak yang cemerlang besok, mesti kita tentukan masa depan. Ya, kita ada kerjaan yang ada, profesion dia, bidang-bidang yang lebih, orang-orang yang memerlukan, ya. Sebuah negara yang stabil, yang mantap, yang punya hubungan yang baik di peringkat dan tempat kita. Baru dia koordinasi dengan hubungan itu mantap karena negara kita memerlukan ribuan peluang-peluang pekerjaan profesional anak-anak kita jadi insyaallah ada jadi dokter umum, ya, ada jadi dokter pakar, ada jadi arsitek, accountant, jurutera, pakar IT semuanya. Tetapi mestilah ada semua kerajaan yang kuat. Nah, ini itu hakikat. Kalau saya cinta masyarakat, saya berada di malam. Apa-apa hal yang berkaitan dengan masa depan, kepentingan kan dari situlah saya berdoa. Jadi paling banyak memastikan generasi saya, anak-anak cucu-cucu saya dari dalam negara yang berkuah nanti, yang cemerlang, yang berdaya, yang hebat, yang juga kita tinggalkan masa depan yang cemerlang, masa depan yang gemilang, untuk memastikan kita meneruskan kecemerlangan negara kita. Dan juga kemanusiaan itu kita pastikan. Jadi begitu. Ya, saling kait mengait tangan, ikut emosi, ikut secara rasional ketipan kita. Itu yang saya tanyakan. Jadi, tuan-tuan yang ada dalam bismillah nanti, pastikan. Jadi kerajaan yang ada itu sama dengan kerajaan yang ada. Ya. Bacalah itu pilih untuk penyidikan. Yang ada itu. Itu nanti pada kerajaan yang ada. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad, ya, bukan satu kutat daripada saya. Ini rasional dan hakikatnya. Ya, secara mantap. Supaya kita sama-sama jangan ikut emosi. Kita sekali pakai tawar dan sebenarnya mana yang lebih situ tuan. Hal ini aman. Dapat sejaknya kita ketemu anak-anak kita cinta cowoknya. Kita ketemu suasana momentum yang hebat yang selamat yang baik ini kita kekalkan. Sesebab bukan kerajaan amanat ini diperbanyak halangan dialog peradaban dengan menjelaskan kepada kearifan kepatan supaya kaum-kaum yang ada di negara kita ini sentiasa berjumpa, sentiasa berbincang, bermusyawarah supaya dalam kaum-kaum ini
paham memahami adat kemarin. Jadi mungkin ada sebelum ini kelemahan kerajaan kita orang lain dalam kelompok lain saja. Orang India dalam kelompok India saja. Dalam Meksiko, dalam kelompok Cina. Sebab dia tak paham, bila tak ada pendidikan, dia pun menyentuh agama kita. Dia pun menyentuh hak istimewa kita. Tapi kalau kita berdialog, pendidikan, dia paham, ini orang lain, dia jangan sih. Dia jangan sentuh. Bila dia tak paham, itu yang dia paham. Jadi sekarang ini banyak dalam kawan-kawan peringkat di sebelah, dia tak paham. Ya, jus lagi, saya persoalkan yang jus lagi. Kontrak sosial, macam mana hubungan kesepakatan pembentukan kawan-kawan dalam kerajaan ini. Ya, kebanyakan mereka setelah lepasan meski ada di UGM, ternyata saya paham apa yang dikatakan jus lagi. Saya paham, saya belajar akan jadi apa yang dikatakan kontrak sosial. Ya, asas, ya, wujudnya persepakatan kawan-kawan yang ada seperti kita boleh tak dulu. Jadi sampai tahap ini sekali, ya. Jadi ini kita tak banyak dialog-dialog antara kawan-kawan. Macam saya boleh tadi di perpaduan, alhamdulillah ada orang Cina atau India. Tapi saya tak benda yang sama. Kita jangka dengan itu. Itu tanya kebutuhan dan juga tentang perempuan serta anak-anak pelajar yang saya bataskan sedikit pandangan daripada saya dalam suasana sendiri yang berlaku pada hari ini. Kerajaan ramai dalam yang itu tidak paham apa dia kerajaan Madani, kerajaan perpaduan. Itu kerajaan yang menekankan pada lalu peradaban, kita memulihkan ekonomi, ya, dan juga hal-hal yang perpaduan, kerjasama, ya, penekanan kepada hari ini, kita nak membantu keras rasuah. Kan Jokowi, ya, usaha yang mengumumkan dari segi aturan lain, satu-satu yang berada di yang secara terbuka di parlimen. Saya tidak ada pengumuman dari dalam hal mereka yang menyelepek, yang melakukan hal-hal yang melanggar tata kelola, saya tidak ada kompromi sama buat dia tadi. Cakap dia di mana? Jabatan sebelum ini Perdana Menteri sebelum ini, apa yang saya cakap dia di mana? Sama salah dia kaki. Acuh ketegasan Perdana Menteri kita dalam menangani rasuah ataupun penyelewengan ketindisan yang ada pada hari ini. Sampai dia cakap, dulu Perdana Menteri kita dalam firman dengan Yasin, kalau beras, kau baru tanggung. Lepas itu Datuk Ismail Sabri, Perdana Menteri, kalau baru melakukan penyelewengan, kita lupa sendiri. Bagi juga, dia sebut pagun. Kalau pagun dalam masa kita tidak berlaku penyelewengan, pagun tangan itu sendiri. Jangan, saya tidak tanggung tangan. Begitulah kita beliau. Kita dalam menangani isu-isu yang berkaitan kesalahan laku ataupun salah tata kelola dalam pemerintahan negara ini serius. Itu kita sama-sama lah. Ya, pastikan negara kita ini terus aman, makmur, sejahtera. Ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih dan jemputan. Tanya kepada anak-anak yang semalam. Cabas, tanya, tetapkan. Teruskan ke semalam anda. Teruskan ke gaya anda. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sama skin text. Kalau dijemputin, up jemput. Dan juga bagi tepukan jemput kepada bunda dan ayah yang hadir bersama ini. Sebagai ulama-ulama kebudayaan kita, jangan lupa sampai jalan juga, ya, jaga kedua ibu bapa kita, jaga sampai akhir hayat kita jaga, ya, ibu dan ayah kita. Orang lain yang memulihkan asal kalau berlaku orang-orang ditambahkan ayah dan kepada kita sebab banyak peristiwa yang saya lalui menanyakan tadi 10 orang anak 10 orang ibu boleh jaga seorang anak dan bila 10 anak yang sebelah
tidak gagal menjaga ibu dan ayahnya. Ada orang ulama yang nanya pulang ibunya mati itu seorangan, ayahnya mati itu seorangan. Jadi sorry lah. Ya, Ali itu kurang di sini mati ibu. Anak tujuh orang hebat-hebat. Akhirnya ayahnya seminggu dah pulang. Mati seorang-seorang sama dengan yang apapun keadaan kita berjaya menjadi apapun keadaan. Yang penting tanggung jawab kamu kita pastikan ibu dan ayah kita di dalam dan jangan sampai akhir hayat kita. Kita boleh tahu. Ini wajib. Terutama sekali kami anak dalam ini. Orang-orang yang sisa kita kebenaran dengan apa? Suami benar. Kita yang lelaki wajib. Ya. Aku pun kalah, pengalaman aku Allah dan ayah kita jaga. Jangan sekali kau tidak terbunuh kita hidup dan dunia ini. Ya, kita kalau kita gagal berbakti kepada ketua umum bahwa kita single akhir hayatnya turut belum masuk dia sakit, maka merah kereta itu. Sama? Ya, aku najis, bodoh kita pancin ayah kita. Ayo, coba. Kejayaan kita harus berhenti. Kemudian itu nasihat yang sama. Saya pernah berhenti ulama. Saya pernah berhenti ulama. Dah berhenti ulama. Banyak juga lah pengalaman. Ya. Jadi sekali lagi saya jadi kasih dan atas kedatangan saya pada hari ini. Saya banyak kesulitan program ini sepanjang hari yang lima ini. Ya untuk membantu dan teman-teman sekolah ini itu semula berjaya. Bertanya apa yang diceritakan dari pelajaran semoga intens terus berlaku. Jadi persada pendidikan tanah air teruskan juga teruskan kecemerlangan di IPT ini. Apa yang tadi yang dapat straight A ya teruskan kecemerlangan kecemerlangan ada. Ya, insyaallah saya mendoakan anak-anak depan saya nanti akan menjadi pewaris ya, kepada kepimpinan pentadbiran pengurusan negara Malaysia. Yang semula 15-10 tahun akan datang. Ya, itu yang kita lihat apa jadi pada negara kita 10 tahun, 15 tahun akan datang terlepas di bawah anak-anak yang semula pada itu untuk meneruskan ya agenda kepada kita yang lebih besar dan di masa akan datang itu besar tanggung jawabnya. Saya doakan anda semua terus semula terus berjaya. Ya, jangan lupa asal usul kita. Itu yang mustahak sekali. Insyaallah, yang kalau dalam keadaan kita sentiasa bersyukur, siapa saja yang kalau kita sentiasa bersyukur setiap hari dengan apa yang kita ada, kita bersyukur sekali, kita boleh bernafas, kita payung kita, panjang apa, oksigen, ada lagi nikmat itu. Sekarang ini, kurang lelah adalah kita dapat oksigen untuk semua. Kadang-kadang malam saya bagi hantar tiga, bagi semua kan tiga, bantuan atau tapi bukan satu yang baru oksigen, perlu bantuan rumah, masukkan di syukurlah ya, alhamdulillah kita sehat, kita semuanya bertemu, oksigen bila sampai di masa kita, kita mengerti keadaan itu. Jadi inilah, kita sama-sama garamkan kesedaran dan insyaAllah sampai kejayaan, insyaAllah. Ya. Allah Ta'ala menjadikan segala kita di negara yang selamat. Islam akan terus subur menyita di bumi kita ini dan sampai juga hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cabas, tanya, ucapkan, insyaAllah itu juga lagi, maka dengan itu. Saya melakukan kesempatan, Bapak-Bapak, berhasilnya terbaik dan berhubungan. Sekarang pembukaan yang kasih diucapkan kepada yang berhormat Dato' Haji Syah Segama atas ucapan seperti tadi. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengalihkan pandangan kita ke seberang sana bagi menyaksikan persembahan tarian tradisional Jepun bertajuk Sorang Puji.
Untuk utama serangusnya adalah tarian tradisional Jepun yang berasal dari Hokkaido. Ia merupakan lagu Belanda yang membangkitkan proses tangkapan seperti meletakkan buah kelau, menukar tangkap tukar, menyimpan ayam dan membuatkan hasil tangkapan. Ini yang diberikan sekarang. Agenda majlis daripada hari ini diteruskan dengan penyampaian anggota lawan, bahasa Cina dan dengan ini, majlis yang sedikitnya berjumpul dan berusaha mencetak satu pemacang untuk lelaki dan setempat di dan berusaha kembali penerbangan hal yang berjumpul dan setempat untuk diberikan kembali. Dibolehkan dalam tingkatan paling pertama di Jepun adalah Idol Mania dan depan yang lain sama juga terbaik di tingkatan bahasa Inggris. Di depan yang kedua, Fatimah Asangkang di Mawar Fikri juga terbaik di pelajaran pendidikan Islam di bahasa Perancis. Di tempat yang ketiga, Masyarakat di Dairun Aisyah juga terbaik untuk belajar Aisyah. Bagi anda mahu belajar terbaik ketika tersatu, dijemput bahasa Melayu, terutama yang terutama Aisyah, Aisyah dan Aisyah. Bahasa Arab bahasa Sanskerta kita Muhammad Ibn Hajar Muhammad Zakir
Baik-baik, Muhammad Asfar Asyar, Baikun Al-Sain Kisah. Sejarah Duri Kaisar Abad, Kaisar Abad Asya, Muhammad Iqalus. Geografi Al-Nakwad, Muhammad Anwar. Abi ini tidak terlibat bawa sapi. Jadi bagaimana kita jelaskan sesuatu ini? Berikan kesan di dalam diri kita, bukan sahaja kita berarti. Mengasihi kita, untuk banyak orang. Dan pada sistem pemasaran selesai. Di tempat yang kedua, Nur Aizah Zulfa memiliki aspirasi suami. Juga di tempat pelajaran bahasa Arab, Al-Bindi tidak terasa rancis. Di tempat yang ketiga, Aidul Aisyah memiliki Muhammad Asli. Juga di tempat pelajaran sosial media bahasa Cina. Thank you.
Kita teruskan dengan terbaik waktu pelajaran yang ketiga. Dengan juga kita silakan masuk lagi. Tentangnya untuk Muhammad Tashi. Bahasa Inggeris dan bacaan untuk Muhammad Tashi. Lagi-lagi, aku mau di sini, aku hari. Thank you.
Nabi masuk ya. Ada seterusnya ya. Aku tak boleh. Aku tak boleh sebut. Bagi bagi aku tak boleh. Bagi sasab yang lebih mahu besar. Bila lagi sebab apa? Bukan kita di mana lagi? Dan berbagai cara kita. Bagi aku dapat dijemput jangan lagi tidur di sana. Thank you.
Kau
Tidak tersedia semuanya sebagai ilusi. Andai tidak lagi seperti kasih takkan terjadi. Andai habis waktunya terakhir, pasti ku cinta kembali, pasti kau jaga mengerti. Sedikit pengumuman, semua penerimaan untuk periksaan dalaman untuk tubuh Dewan Selepas Maghrib. Hadirin yang dimuliakan sekalian, agenda majlis sidang pada hari ini diberikan dengan penyampaian Akidah Jurusel dan CJ bagi SPM tahun 2022. Dengan ini, majlis dengan sekitarnya menjemput yang dihormati Encik Tuan Kedua Prinsip Bakti yang dipertuhi oleh SPG, SPB dan Sipun dihidupi Encik Tuan Kedua Prinsip Tanda penolongkanan pentadbiran SPB dan Sipun bagi yang mendengarkan acara di persidangan. Kita boleh mengenai kita bayar tak dikasih dengan SPM 2022. Dengan ini, jemput. Dulu pun kata ini, bikin bapak saja. Mau baca di video sekarang. Bagaimana di bikin bapak saja? Thank you.
Mama, kamu mau apa?
Thank you.
dengan ini menjemput
Lalu di Inggris. Muhammad Najat Asyafiq Asyafiq. Thank you.
kita teruskan dengan penerima kita. Saya tidak diberikan karena sejak mengajarkan guru SDN 2012 sejak boleh bagi satu yang kembali lagi buat mengajar dosa mental di bawah SDN dan buat kita semua sepatutnya bagi satu yang siap menyebut wajib kita secara berdua semangat berjepat dulu siap berpamu menyebut dari satu EPSSS bagi satu EPSSS yang kita mulai menyebut baru satu jam di atas Haji Adi Zain Bebasa Buat saya Buat dan kuantum semata kita teruskan dengan undang-undang yang tidak disesuaikan diri subjek misi dijemur Encik Muhammad Sarjik sahaja terkata dan Encik Yung Wen Su terlibat dalam rasa presiden
Kita teruskan bagi kita dengan alunan kita dari SPM 2020. Alunan ini ikut kepada murid terbaik dalam strategi bagi SPM 2020 yang ikut kepada Evan Hakim di Alunan Alunan. Di sini, semasa di sekolah, beliau terdapat dia aktif dalam aktiviti komputer sehingga mendapat anugerah perak dalam pertandingan panas bagaimana Perdana Menteri 2022 dan anugerah emas dalam Persis 2021. Beliau juga telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan Super Robotik National Institute 2022. Kini, beliau membentuk asasi UIAF dalam asasi keterbukaan dan sains komputer. Beliau berhasrat untuk berinvestasi dalam artificial intelligence di MRT bawah beasiswa Jami Imam. Dengan itu, bagi yang suka cita-citanya, bersyukur saudara Aiman Habibi bin Muhammad Abdul Rahman untuk telefon asal dan SPM 2020. Tahniah kepada semua penerima anugerah. Congratulations to all the award recipients. Agenda majlis kita pada hari ini diteruskan lagi dengan pengamal yang cenderung mata kepada yang berhormat Datuk Haji Syamsuddin Ahmad Haji Muhammad Ali Ahli Bani Bacapur. Dengan ini, Pajlis Mujapur yang bersama Cik Tuan Azhar Muhammad Syam, Ketua SPB Indonesia Jepun, di ini yang bersama Cik Anwar bin Rondin, di badan DPD Sektor Perancangan bersama-sama dengan yang dihormati Cik Tuan Iwan, serta di YTP yang di SPB Indonesia Jepun,
untuk menyampaikan cerita masa kepada yang penuh pada itu sebagai tanda tetapi di atas tangan burung kepua, melihat desa terdiri-diri. Salam perpisahan untuk semua, di naik masa bersua lagi. We as the master of the ceremony today, presenting the committee of the SDP Conversation Hall 2023 Academic Student Ceremony, would like to appreciate all those who are directly and indirectly involved in meeting this event and future success. Moga kita semua akan memulai kegiatan yang baik. Menjaga utara yang paling memohon dihapaskan. Setelah kepada rasa syukur, kami cepat dikasih dan menjadi ikhlas buat semua terutamanya kepada yang berhormat Dato' Haji Segala Haji Muhammad Ali atas kesediaan yang memuliakan Majlis Tengah Kecepatan Akademik Sekolah Berasama Penuh Integrasi Jemput tahun 2023. We also apologize if there are any deficiencies during our program on the ceremony today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Thank you.
Okay.